Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mau mereview cara pemasangan tali air di atasnya blend keramik pakai aluminium U1 cm. Ini ya yang kelihatan bersih, ini namanya aluminium U yang ukuran 1 cm. Ini yang sudah dipasang, dikasih paku-paku ini supaya aluminiumnya bisa mepet, benar-benar mepet, dan nanti kelihatannya bersih kalau sudah selesai ya. Ini ada aluminiumnya, kelihatan cekungan ke dalam itu 1 cm. Dan ini dikasih kuncian-kuncian semenan dikit-dikit ini supaya aluminiumnya tidak lari. Dan kuncian-kuncian ini sekarang sudah kering, jadi sudah mau dilepelkan ini sama Bapak Haryono. Karyono, Bapak Karyono. Ya, ini sudah dipasang kemarin aluminiumnya. Ini. Sampai ke sana ya, sampai ujung sana. Dan setelah itu ini yang atasnya aluminium kita kasih semen sama pasir, kasih luluan nanti supaya bisa rapi kembali dan hasilnya akan bagus. Nanti kita review lagi setelah di plester ya. Ini panjangnya 6 meter aluminium U yang dipasang di atas silis ini, 6 meter ini aluminium U yang ukur. Dan ini baru saja dipasang aluminium U. Ini dikasih paku-paku ini supaya ini enggak gerak. Nanti kalau dikasih semen dulu dikunci biar enggak gerak. Ini yang sudutnya juga dikasih sudutan gini, sampai sana, sampai ke sini. Ini pemasangan aluminium U pada list. Ya. Jadi nanti dalamnya itu kelihatan rapi gitu kalau dikasih aluminium U ini ya. Sampai keliling-keliling sana. Sini juga sudah dikasih, ini tinggal ngasih semen. Demikianlah tutorial kami tentang pemasangan aluminium U pada list tembok keramik. Ini yang list keramik supaya kelihatan rapi ya nanti. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.